tafsir mun sharif. Contohnya tadi, misalnya marartu birija lin. Marartu birijalin. Ya. Jadi rijal ini, rijal jamak taksir. Rijal itu dia tamak tak taksir. Dibaca kasroh atau kasrotain karena diawali dengan salah satu huruf jar, yaitu harful ba. Makanya marartu birijalin. Nah, kita ulangi lagi. Khafat itu memiliki tiga tanda, dan dia itu masuk tanda khafat ini, dia masuk kepada yang pertama isim mufrad mun sharif. Haba ilal bay baiti, ya kan? Ja'a roju atau marartu bi roju bi rojulin itu. Ini semuanya adalah isim mufrad, yaitu isim tunggal. Maksudnya isim tunggal. Kemudian yang kedua, khafat ini juga masuk ke jamak taksir. Nah, ini jamak taksirnya. Rijal. Birija, birijalin. Birijalin. Rijal ini adalah bentuk jamak taksir. Ya, jamak taksir. Kemudian seperti kutubun, jadi kutubin, tergantung dimasukin ya salah satu huruf jar. Rajul. Kalau dia jamaknya rijal, dan jamaknya disebut dengan jamak taksir. Hah? Ya, marartu birijalin. Saya melewati orang-orang. Itu maksudnya. Kemudian wafil jam'il mu'annas salim, dan pada jamak mu'annas salim. Ru'aitu ra'aitu marartulah marartu bi muslimatin marartu bi muslimatin. Ya. Dan ini adalah jamak mu'anath salim. Tanda mu'anath salim itu adalah dia dengan tak maf tuha aja. Hah? Marartu bi rojulin. Marartu bi rajulin. Dan inilah tanda khafat. Dan dia masuk ke pertama isim mufrad munsharif, kedua kepada jamak taksir, yang kedua kepada jamak muannats salim. Tiga itu. Thank you.